kan. Hai, so malam ni malam hari yang ke-6 kita shoot film Sejak Magat. So now kita kena buat scene kereta lagi. Scene yang di mana diorang lepas bunuh satu otak yang diorang buang mayat tu. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam episod Principal Fotografi bagi projek Bila Mandiri Merandung Geruh ke Kaki Langit. Okay. Action. Okay, apa yang sebelum ni, pada episod yang sebelum ni aku kongsikan tentang bagaimana perubahan kru dan lokasi yang dipilih. Jadi pada fasa produksi ini, fasa principal shooting ni, telah berlaku satu lagi perubahan dan aku perlu membuat keputusan drastik demi memastikan penggambaran tidak terhenti dan segala persiapan kru teknikal dan pelakon-pelakon tidak terganggu motivasinya. Okey, jadi sehari sebelum principal shooting, aku telah prep sama seorang rakan di Kuala Lumpur untuk mengambil lighting dengan pencahayaan di rental house telah dibagi oleh APU daripada rental house. Terima kasih rental house, Amin daripada rental house juga, terima kasih kerana banyak membantu aku dan daripada rental house tersebut kami pergi ke Bangi untuk mengambil kamera. Okay, mengambil kamera dan berjumpa dengan dekat di situ sepatutnya yang pergi bersama Ahmad Syukri dan Iman sebagai pengurus produksi dan juga pelakon. Tapi di Bangi telah berlaku satu perubahan. Aku rasa sepatutnya tak berlaku benda tu, di mana Ahmad Syukri tidak dapat bersama-sama kami kerana dia telah ditugaskan lain, dia perlu membuat kerja dia. Jadi dia telah memanggil rakan dia untuk jadi aku punya runner, membawa aku ke Melaka untuk aku ambil permukaan kereta dan mengikut aku pergi ke lokasi. Okay, dan pada waktu di Bangi tu hujan sangat lebat, hujan turun sangat lebat dan aku perlu membuat panggilan kepada pengaja tempat tinggal, iaitu Tiram Indah Village, untuk memastikan kami akan sampai keluar ke tempat lebih menjelaskan keadaan pada waktu itu hujan sangat lebat. Jadi aku menurun, kita akan sampai pada waktu malam. Okay, dan telah memaklumkan kepada beliau aku menelpon lokasi penggambaran yang telah ditetapkan, dan pada waktu itu lokasi penggambaran yang sepatutnya berlaku di sebilik besar di sebuah gabungan resort telah dibatalkan kerana pemilik resort pada saat akhir, pada waktu itu sebenarnya, tidak memberikan kebenaran kepada kami untuk membuat penggambaran terhadap tanpa alasan yang cukup. Jadi aku pada waktu itu telah telefon dia dan beritahu dia keadaan sebenar yang dia berlaku, dan agak tense juga pada waktu itu. Namun aku membuat keputusan dan aku memberi pengkuatan kita akan proceed juga kerana kita telah lock catering, kita lock logistik dan beberapa lokasi lain di Kota Tinggi dan di Tirah. Jadi tapi lokasi di sebilik besar ni adalah lokasi utama
dan dan kami lebih kurang 70% penggambaran akan berlaku di sendiri besar. Jadi bila berlakunya keadaan ini, keputusan dibuat kita meneruskan penggambaran, namun lokasi kami tak ada. Dan suatu dalam perjalanan daripada Bangi ke Melaka, aku cuba kontak-kontak beberapa rakan aku di Johor Bahru untuk dapatkan lokasi. Namun bertemu jalan buntu. Tapi dalam kepala ni kita nak shoot juga. Jadi meneruskan perjalanan daripada Melaka, aku bergerak ke Johor Bahru bersama Iman dan dibontoti oleh rakan Ahmad Syukri yang bawa four wheel drive dengan lightingnya, dengan kameranya, dengan peralatan lah tadi ke. So kami bergerak ke Johor Bahru dan pada waktu itu juga hujan lebat. Dan perjalanan sewaktu tu mengambil masa lebih kurang 3 jam, 4 jam. Dan kami tiba di di Ramindah Village pada waktu pukul 10 malam. Nanti dan pukul 10 malam kami check in. Kami diberi lokasi tempat tinggal kami. Sangat baiklah, kami dapat bilik yang selesa untuk pelakon, untuk kru teknikal pada awalnya. Tapi satu bila kru dah masuk, kru teknikal sampai pada malam tersebut juga, kru teknikal sampai, kemudian besok harinya kru Adrian dengan Mas Syukri sampai, dan pelakon-pelakon kita dia macam satu buffer, satu hari buffer sebelum 10 hari bulan, 9 hari bulan semua akan berkumpul di Ramindah Village. Bila sampai di Ramindah Village tu keadaan jadi pack, jadi sebab semua akan berkampung kat situ. Jadi baru kita nampak macam dah macam apa sarang apa orang panggil kotai indun. dah macam kotai indun pada waktu tu. Kerana setiap bilik telah dihaskan untuk siapa-siapa. Jadi bila pelakon yang daripada Johor datang dan juga dan mahu stay dengan kami, maka itu yang jadi apa pack. Tapi alhamdulillah masing-masing merasakan keselesaan, menyatakan keselesaan hidup di Ramindah Village, kecuali bila hujan lebat baru kami tahu bilik bagi kru dan tempat kami letak barang-barang kamera apa semua boleh banjir kerana atap dia bocor. Jadi itu antara benda-benda yang berlaku lah. Dan macam saya cakap tadi, logistik, perubahan logistik, kami tak ada logistik suatu shoot. Dan akhirnya di Ramindah Village tu menjadi main location untuk menggantikan resort yang sepatutnya di Seri Besar tu. Jadi alhamdulillah setelah melihat kawasan, kami reki pada hal ini penggambaran, kami reki lokasi-lokasi di Ramindah Village untuk jadikan lokasi main. Jadi banyak benda yang saya belajar dan banyak benda yang saya kongsikan kepada kru dan para pelakon untuk menjayakan projek ini. Maka banyak benda-benda yang secara alami, secara ihsan yang perlu saya motivate kepada kru dan para pelakon pada waktu itu, kerana ada juga isu-isu kecil yang membesarkan. Jadi kita sebagai orang paling tua dan ketua perlu faham kenapa benda-benda itu berlaku. Dan alhamdulillah kru teknikal 100% duduk di belakang saya untuk menyiapkan projek ini. Dan alhamdulillah pasal principal shooting dapat diselesaikan dalam masa 15 hari. Walaupun perancangan adalah 20 hari, kami berjaya menyiapkan dalam masa 15 hari. Alhamdulillah. Jadi selepas ini aku akan kongsikan pada episod yang berikutnya adalah pasal pre-production atau pasal mencari penyunting. Okay, jadi kita jumpa pada episod yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salut. Pera juga.
Okay, Blood, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Kalau Blood buat tu semua, Blood dah support channel Rogue and Rebel Studio untuk bikin dan upload video yang terbaik. Okay, Blood, enjoy. Pera juga. Salute.